Lompo Sapa Lovers, tentu saja nih kembali lagi dengan Pos Sapa yang selalu memberikan informasi yang menarik seputar kegiatan warga Jakarta. Nah, kali ini nih Pos Sapa lagi healing nih di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, Jakarta. Ini adalah pengalaman luar biasa yang Empok tuh seneng banget bisa berada di bagian terluar dari Jakarta yang memiliki keindahan laut dan spot wisata air yang tentunya seru banget. Pos Sapa sekarang udah di Pantai Sunrise nih. Kebetulan banget tuh ada Pak Lurah. Tawarnya jadi kan banyak kan gitu kan. Kita tanya-tanya yuk sekalian mengenai Pantai Sunrise ini. Ayo. Pak Lurah. Pos Sapa. Halo Pak. Nyampe juga di Pramuka iya nih Ketua dong. FKDM nih, Ketua FKDM Kabupaten Kepulauan Seribu. Oke Pak Lurah, saya lanjut tugas. Oh, ya udah siap, Ketua siap. Ya, makasih. Makasih Pak. Makasih. Gimana Pos Sapa? Sehat. Akhirnya sehat dong. Bapak nyampe gimana? Juga Pramuka sehat sampai ya alhamdulillah. Tadi Pos Sapa udah keliling-keliling. Nah, katanya nih lagi ada wisata unggulan nih Pantai Sunrise. Ya, betul. Jadi gini Pos Sapa. Pantai Sunrise ini salah satu destinasi wisata pantai yang baru di Pulau Pramuka. Di Kelurahan Pulau Panggang, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, begitu Pos Sapa. Ini awal mulanya tuh gimana sih Pak bisa jadi Pantai Sunrise ini? Dulu Pantai Sunrise adalah hasil daripada urukan galian kolam labu ditaruh di sini dengan luas akhirnya jadilah aset dengan luas 17.900 meter. Sebelumnya ini tidak tertata. Tempat penampungan sampah. Oh, jadi sebelumnya TPS gitu. Tidak ya, digunakan seperti itu. Jadi timbullah pohon-pohon liar segala macam. Akhirnya kemarin juga dalam rangka penataan kawasan, ya kan, penataan kawasan di wilayah Kelurahan Pulau Panggang dan masukan-masukan dari seluruh warga melalui para RT dan juga RW, mereka membutuhkan salah satu destinasi wisata yaitu Pantai Sunrise gitu. Makanya cuman kenapa dinamakan Pantai Sunrise? Karena kebetulan ini posisinya posisi pas terbit matahari seperti oh, itu. Oh, jadi pas banget di pantai ini betul. Nih Pak. Oh, selain itu apa kegiatan apa aja nih yang biasanya ada di Pantai Sunrise? Kegiatan-kegiatan selain daripada kegiatan kemasyarakatan yang memang liburan keluarga, kadang wisatawan setiap habis snorkeling mereka selalu bersantai di sini, berjemur di sini, nikmatin matahari, nikmatin suasana laut lepas di daerah Pantai Sunrise ini gitu. Dan kadang kegiatan-kegiatan ke masyarakat lebih banyak kegiatan-kegiatan kayak musik ya kan, terus habis itu konser-konser yang ada di wilayah Pulau Pramuka. Jadi selain daripada mengundang wisatawan juga warga pun turut hadir di Pantai Sunrise ini seperti itu gitu. Diresmiinnya kapan tuh Pak? Diresmiin itu sekitar April 2023 ini kemarin, baru April 2023. Bulan ya. Ya, baru 3 sampai 4 bulan ini gitu. Makanya cuman pengembangan-pengembangan lanjutannya mungkin pemerintah nanti akan melakukan restorasi pantai dengan menambahkan pasir putih dan juga beberapa spot-spot wisata yang baru di Pantai Sunrise ini gitu. Jadi Pantai Sunrise ini termasuk efektif ya Pak untuk meningkatkan wisatawan yang datang ke Pulau Pramuka? Ya? Respon warga dan respon wisatawan saat ini sangat positif seperti itu kira-kira. Karena memang Pulau Pramuka belum mempunyai pantai. Nah, dibentuklah Pantai Sunrise ini akhirnya ada terciptanya satu destinasi wisata baru di Kelurahan Pulau Panggang, khususnya Pulau Pramuka itu tadi. Boleh gak Pak kita jalan-jalan ke dalam? Waduh, sangat boleh, cuman mohon izin. Saya kebetulan ada giat lain, Pos Sapa udah masuk aja sendiri, anggap aja rumah Pos Sapa. Ya, boleh, kenapa gak boleh gitu kan. Oke deh Pak, siap, makasih ya Pak. Siap, makasih Pos Sapa. Sampai jumpa lagi. Makasih ya. Pemberian nama Pantai Sunrise karena setiap pagi warga maupun wisatawan dapat melihat matahari terbit di lokasi.
Kehadiran pantai baru ini diharapkan bisa menjadi objek wisata favorit warga maupun wisatawan. Wisatawan yang ingin berkunjung disarankan datang saat pagi hari, karena akan disuguhkan keindahan matahari yang baru bersinar di belakang awan yang luas. Tidak hanya itu, di Pantai Sunrise, para wisatawan bisa mengabadikan momen indah yang dirasakan dengan melakukan swafoto di tempat selfie yang menarik dan Instagramable. Menariknya, di Pantai Sunrise juga terdapat sarana permainan edukasi anak atau children playground. Jadi, jika Posava lovers mencari cara yang sempurna untuk menutup hari di Pulau Pramuka, Pantai Sunrise adalah pilihan yang sangat sempurna. Pemandangan matahari terbitnya yang menakjubkan dan beragamnya aktivitas yang ditawarkan akan membuat pengalaman liburan Anda menjadi istimewa. Selamat menikmati keindahan Pulau Pramuka dan kenangan tak terlupakan dari Pantai Sunrise. Nah, Posapa lovers, jadi tadi kita udah keliling Pulau Pramuka nih, dan Posapa capek banget tapi seru banget di sini. Sekarang Posapa mau balik nih ke penginapan yang udah Mpo sewa buat nginap di Pulau Pramuka. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye bye.